9 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Cianjur, Jawa Barat. Akibat kejadian itu, satu orang meninggal dunia, satu terluka berat, dan dua lainnya luka ringan. Inilah rekaman video amatir warga saat terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu siang. Ya Allah, ya Allah. Kejadian ini bermula saat kendaraan truk tronton bermuatan air mineral melaju dari arah Sukabumi. Sebelumnya, truk tronton menabrak truk sampah yang berada di depannya, kemudian menabrak truk pasir dan pengendara sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan tiga orang lainnya alami luka-luka. Para korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut Kasat Lantas Polres Cianjur, AKP Anaga Budi Harso, kecelakaan tersebut dipicu lantaran mobil truk tronton mengalami remblong. Di depan Pasir Nangka ini, bis tersebut sempat menabrak truk sampah yang sedang melaju. Akibat dari itu, truk sampah terdorong ke depan dan akhirnya menabrak tiang telepon ataupun tiang listrik yang ada di sana, dan juga menabrak depan teras rumah, namun tidak sampai masuk. Hanya sedikit saja untuk truk sampahnya menabrak teras rumah. Sementara sopir mobil tronton sudah diamankan petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.